Hari ini saya nak cakap tentang bagaimana kita boleh membawa transformasi melalui dasar transformasi negara itu dan seterusnya inovasi yang mana kesannya boleh dirasai oleh rakyat. Di sini letaknya konsep inovasi sosial. Kerana kalau kita sebut tentang inovasi, banyak yang melihat kepada inovasi dari segi R&D, inovasi dari segi produk, inovasi dari segi commercialization. Tetapi social innovation merupakan satu cabang yang membawa kesan inovasi itu kepada rakyat. Pertama, inovasi sosial menerusi pendekatan eksperimen. Penciptaan idea-idea baru dibahaskan, dieksperimentasi, dicipta prototip dan projek rintis dilaksanakan tanpa perlu takut pada percubaan yang berulang dan kegagalan bagi mendapatkan hasil yang terbaik. Kedua, memperluas saluran dan akses rakyat sebagai pengguna perkhidmatan untuk menyatakan kehendak rakyat, expectation mereka terhadap penyampaian perkhidmatan kerajaan. Kita akan dapat menentukan penyampaian perkhidmatan kerajaan bukan sahaja lebih efisien tetapi akan memberi kepuasan yang lebih tinggi kepada rakyat.